Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, sedulur semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, nggih. Tadi habis nganterin Rehan sekolah, lur, langsung mampir ke pasar. Jadi nanti libur belanja ke Pak Sayur kelilingnya. Rencana mau bikin urap-urap, lur. Nah, ini bumbu urap-urapnya udah tersedia, ada bawang putih, bawang merah, terasi, kencur, cabai. Nanti kita kasih gula dan kaldu bubuk nggih, lur. Nah, belanjaan tadi itu bahan urap-urapnya itu tadi cukup 6.000, lur. 6.000 dapat apa saja ya? Ini, lur. Dapat kecambah. Kecambah tadi itu 3.000. Nah, ini sama kangkung, sama kacang ini 6.000, lur. 6.000 juga masih sisa ini, lur, buat besok-besok campuran sayur asem bisa nggih. Ini saya potong segini saja, udah cukup ini, lur. 4.000-nya tadi kembalian dari 10.000 itu ini, lur. Masih dikasih Pak Sayur. Apa ini namanya? Pare. Jadi uang itu 10.000 sayurannya itu totalnya, terus kembaliannya saya minta tuh dikasih pare saja, Pak. Satu enggak apa-apa. Lah kok sama si bapaknya dikasih dua, wes barokah buat belanjaan nih bapak tuh sayurannya, dagangannya. Semoga berkah barokah. Alhamdulillah. Ini tongkolnya tadi 8.000, lur, nggih. Urap-urap, goreng tempe sama kita goreng tongkol. Dah, gitu saja nggih, lur. Mantap. Tadi juga belikan Rehan soto, jadi nanti tinggal Rehan pulang sekolah maem soto. Monggo, lur, kita lanjut masak-masaknya dulu. Kita cuci bahan-bahannya ini, baru nanti kita bikin adonan tempenya. Kita masukkan kacangnya dulu nggih, nanti setelah kacangnya baru sayuran berikutnya. Kelapa parutnya tadi beli 4.000 ini, lur. Di bapak yang ada seleb kelapanya itu, wes nggak usah marut, tinggal beli jadi. Ini juga fresh, langsung dari si bapak. Nah, ini udah selesai, lur, nggih. Kalau mau tampilan cantik itu pakai cabai merah besar, lur, nggih. Buat warnanya biar cantik. Kalau ini warnanya tidak cantik tapi rasanya enak banget, mantul. Jadi bumbunya tadi bawang putih, bawang merah, cabai, kencur, terasi, gula dan kaldu bubuk nggih. Tuh. Mantap banget, meskipun warnanya pucat seperti ini tapi rasanya enak banget ini, lur. Saya cek rasa, tinggal nanti dikukus nggih. Thank you.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cuacanya di sini mendung, Lur. Minyaknya pas asat ini. Wes cukup, Kak. Kita bikin sambal geprek juga nggih, Lur. Alhamdulillah, wasyukurillah, Lur. Akhirnya sudah matang. Ini nggih, tadi masakan tadi urap-urap sama kita goreng tongkol ini, Lur, nggih. Kita tepungi biar minyaknya tetap awet bersih. Buat sambal korek secukupnya. Nah, ini tadi, Lur, sayuran 6.000 udah dapat segini, itu pun masih nyimpan kacang panjang ini. Nah, ini urap-urapnya kita kukus sambil masak nasi nggih, Lur. Jadi mendayung dua sekali. Gus, satu nasinya mateng dan kedua urapnya juga mateng. Ini warnanya meskipun pucet gini rasanya endul, Lur, beneran ini. Nah, ini yang buat pilihan nanti. Rehan kan nggak suka ya, Lur, belum bisa makan urap kayak gitu. Kita belikan soto juga buat Rehan. Monggo, Lur, apapun menunya, apapun masakannya, yang penting badan dalam keadaan nikmat sehat. Alhamdulillah, semua masakan, semua makanan, kalau badan kita sehat itu akan terasa lebih nikmat gitu. Monggo sedulur, kita sarapan bareng-bareng. Ayo kakak, mumpung kakak hari Senin libur ini. Kakak soto. Kayak Rehan kakak. Tak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tuh, Nek, mama mau urap-urap. Dari kemarin mama tuh kepengen urap-urap, Kak. Kakak pilih soto. Nggih, monggo. Mama tak ngambil urapnya ini. Ambil sambelnya secukupnya. Mantul ini kakak, sama ikan tongkol tadi. Tuh, Lur. Alhamdulillah. Monggo nggih, kita maem nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tuh, nikmat banget, Lur. Nanti ayah jadi tidak sopan. Ayah sini yuk, makan bareng-bareng sini sekalian. Mumpung libur hari Senin, ayah juga libur bareng Kak Ica. Alhamdulillah, Lur. Makan
paginya sudah selesai, tinggal sebentar lagi jemput Rehan lho. Makasih yang udah nonton channel kami, vlog-vlog keseharian kami. Kita akhiri dulu nggih lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.